dua hari lalu kalau nggak salah Polri akhirnya memeriksa lagi ada beberapa personil kepolisian ya. Akhirnya bertambah dari 31 menjadi 35 personil nih ya. Ditahan di tempat khusus dan untuk dimintai karena diduga tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus ini. Nah, IPW melihatnya apakah memang orang-orang ini yang berada di dalam Satgasus atau bukan, Pak? Pak Sugeng. Oh, ya. Ini kita percepat, Mas, ya. Ini karena saya mau masuk ke Kompas ini. Jadi, ya, ya. 35 itu baik, betul. Baik, dia terkena kasus pelanggaran kode etik dan juga obstruction of justice. Ini sesuatu yang jumlah yang besar. Karena sesungguhnya yang diduga terlibat itu sudah 62, ya, 62 orang. Medcom.id, a part of Media Group Network.